Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abdi Nur Prayogo. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Kuharap kalian semua baik-baik saja, sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki serta dimudahkan segala urusannya untuk kedepannya ya. Oke, di video kali ini saya akan eksperimen sesuai kolom komentar untuk mencampurkan warna kuning dan warna krem untuk menjadi warna baru ya. Nanti kita lihat bersama-sama warna apa yang dihasilkan dari kedua warna tersebut. Oke, kita timbang dulu. Ini perbandingannya sama seperti biasa ya, 1:1. Kita timbang dulu. Setelah kita timbang langsung saja kita campurkan ya untuk menjadi warna barunya. Kita campur benar-benar merata, benar-benar menghasilkan warna baru. Tidak lupa kita aduk dulu untuk mencampurkan kedua warna tersebut ya. Sampai benar-benar menjadi warna baru. Itu sudah mulai kelihatan warna barunya. Nah, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kita oleskan saja nanti di papannya ya. Oke, kita oleskan di papan. Nah, seperti itu ya. Warnanya itu menurut saya itu tetap masih sebenarnya masih warna kuning tapi agak sedikit kecoklatan ya. Untuk teman-teman yang mempunyai kesimpulan warna silahkan ketik di kolom komentar ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga video ini berkenan di hati kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.